panik. Begini reaksi Park Hang-seo. Lihat Vietnam segrup dengan timnas Indonesia di SEA Games 2021. Sebelum lanjut menonton video ini, saya ingatkan buat kalian selalu dukung channel ini dengan cara like video ini, subscribe channel ini, dan jangan lupa juga nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan update video terbaru seputar berita timnas. Pelatih timnas U23 Vietnam, Park Hang-seo, bereaksi aneh setelah mengetahui timnya berada satu grup dengan timnas Indonesia U23. Drawing atau undian grup ajang SEA Games 2021 telah dilakukan di Hanoi, Vietnam pada Rabu 6 April 2022 pagi waktu setempat. Tuan rumah Vietnam dan Thailand terpilih sebagai dua tim unggulan teratas dengan kode masing-masing A1 dan B1. Sedangkan timnas U23 Indonesia berada di pot 2 bersama Malaysia. Berdasarkan hasil undian, timnas U23 Indonesia berada di grup A bersama Vietnam, Filipina, Myanmar, dan juga Timur Leste. Adapun pengundian tersebut dihadiri langsung oleh pelatih timnas U23 Vietnam, Park Hang-seo. Selama acara pengundian berlangsung, Park Hang-seo tampak terus membuat catatan. Menariknya, Park Hang-seo buru-buru meninggalkan ruangan sesaat setelah pengundian berakhir. Park Hang-seo disebut tidak bisa menyembunyikan rasa gugup saat mengetahui hasil undian. Pasalnya, timnas U23 Indonesia dianggap sebagai kompetitor yang serius bagi skuad asuhannya. Hal itu tidak lepas dari komposisi skuad Garuda Muda yang mayoritas diisi pemain jebolan AFF 2020. Timnas Indonesia mampu tampil sebagai runner-up di turnamen tersebut dengan mengandalkan banyak pemain muda. Menarik untuk kita saksikan, akankah timnas Indonesia U23 akan meraih medali emas? Kita dukung dan doa terus ya guys.